Kok dipilih-pilih Thomas? Cari yang apa Thomas, Mas? Tuh, mamasnya masih ngangkutin kayu. Mau pasang naik kap nih, sobat. Oke, sobat. Para pemirsa, para penonton mana yang berada. Memakai saat ini masih meliput atau berjalan di kegiatan Mas Inanto untuk menyaksikan penaikan kap untuk hari ini hampir selesai karena sudah naik kap. Mungkin beberapa ke depan sudah selesai. Dan ya, alhamdulillah para teman-teman, para sahabat sedang membantu. Tapi ini tidak begitu banyak karena untuk hari ini ada 2 titik yang naikkan kap. Nah, sahabat, dengan menggunakan batako dan tiangnya ini di pilar, sahabat. Ini sementara belum jadi, adanya begini, sahabat. Mungkin beberapa hari ke depan sudah selesai. Oke, sahabat, saat ini tahap pemasangan kap atau penaikan kap. Apa? Ini? Oke. Ini setelah pemasangan kap atau penaikan kap nih, sahabat. Saat ini sudah mulai pemasangan sopi-sopi. Halo guys, aku ini gini guys, aku udah di sini. Oke, para sahabat, saat ini masih suasana istirahat, ngopi dulu sambil ngerokok-ngerokok dan makan-makan takjilan atau makanan ringan. Tapi itu tiga hari ini tidak ringan tuh, sahabat. Ini sahabat-sahabat kita masih semua pada membantu tempatnya Mas Inanto dalam suasana pembungin bedah rumah tempat Mas Inanto. Wayai lur, madang. Oke sahabat, kita akan lanjut lagi pertualangan kita, sahabat, sambil jalan-jalan. Wah, ini ada tanaman jambe yang rapat nih, sahabat. Untuk memudahkan pengambilan nih kayaknya nih, sahabat. Ini jalannya masih berbatu, tapi ya udah bagus lah, sahabat. Karena ini daerah pegunungan. Suasananya sangat sejuk. Rumah-rumah di pegunungan kayak gini nih, sahabat. Ini jalannya agak menanjak.
wah ternyata tempatnya sebetulnya sangat bagus sahabat, tapi ya di atas pegunungan nih sahabat. Nah ini sahabat, ada rumah lagi, tapi kayaknya sepi juga nih orangnya, gak ada. Rumahnya masih agak jarang-jarang nih sahabat. Nah kelihatannya di depan sana ada rumah, tapi entah berapa rumah sahabat. Nah ini sahabat jalan yang dilewati tadi, dan ini tebingnya untuk bikin jalan sangat tinggi sekali sahabat. Kayaknya ini hanya gotong royong aja nih, tapi ya setinggi gini. Tinggi banget. Tapi kalau orang dulu sahabat, kalau bikin jalan itu cuma gotong royong aja mampu sahabat. Dan pegunungan-pegunungan bikin jalan kayak gini nih hanya gantung dengan kegotong royongan. Tuh, terlihat rumah di sana sahabat.